Selamat datang di kawasan industri KIIC. Apa kabar semua? Terima kasih atas kunjungan Anda. Hari ini, kita akan berkeliling di Sentra KIIC Karawang. Barangkali Anda pernah berkunjung ke tempat ini, maka tidak asing lagi. Namun, jika Anda belum pernah berkunjung ke KIIC Karawang Rest Area, kami akan mengenalkan tempat ini. Dari mulai fasilitas galeri ATM bersama tempat kuliner, tempat makan siang, dan juga ada minimarket. Mari kita menengok kanan. Kita bisa melihat Sentra KIIC Karawang dan juga ban yang mungkin Anda perlukan. Minimarket pertama kali kita lihat yakin, Domaret. Kemudian ada parkiran mobil bus jemputan karyawan dan juga parkiran mobil mewah dan parkiran kendaraan roda dua sejenis motor. Kita juga bisa dimanjakan bagi pencinta kopi. Semoga Anda suka dengan kopi janji jiwa dan kuliner yang telah disediakan tempat khusus, yakni kantin bersama dari masakan Padang, masakan Sunda. Dan tidak ketinggalan masakan Betawi, soto daging sapi yang rasanya bikin nagih selera makan. Inilah kelebihan kawasan industri KIIC Karawang, selalu mengedepankan kebutuhan para pengunjung. Mari kita mulai berkeliling di tempat ini. Kita masuk ke lokasi kantin pertama, kita dihadapkan dengan kopi janji jiwa, lantas galeri ATM bersama. Kedua lokasi kantin bisa kita melihat-lihat, jika Anda membutuhkan makan siang di sini, tempat yang cocok untuk selera makan kita. Can balik gini. Menarik view-nya. Menarik Perlu diketahui kantin di sini mulai buka beraktivitas dari pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Dan masalah harga dapat terjangkau oleh para pengunjung dari mulai makanan ringan seperti bala-bala pisang goreng, roti, minuman dingin, dan tidak ketinggalan kopi luwak white, kopi hitam. Setelah kita ke kantin, mari kami ajak Anda ke minimarket. Ayo ikuti Bang Bina. Bila Anda ingin mengenal lebih jauh dengan Bang Bina, silakan cek video yang lainnya. Supaya tidak penasaran, beliau adalah seorang petualang jalanan yang sering vlog di jalan raya di tempat yang ekstrem. Dan juga di tempat wisata yang belum pernah dikunjungi oleh manusia pemalas. Oke sahabat, kita ikuti beliau mau kemana? Mari kita lihat kemana beliau melangkah. Oh ternyata masuk ke Alfamart. Semoga Bang Bina beli sesuatu, tidak hanya masuk saja. Ternyata beliau membeli susu beruang. Lantas membeli apa lagi? Minuman mineral, mungkin kehausan Bang Bina seharian belum minum. Semoga Bang Bina membeli roti dan makanan ringan atau kopi rancangan untuk teman-teman di tempat kerja. Setelah kita mengikuti Bang Bina, mari kita melihat lokasi yang lain, yakni pom bensin. Perlu diketahui saat ini pukul 12 siang waktunya makan siang, tampak para pengunjung dari driver mengisi bahan bakar dan para pekerja sedang sibuk melayani. Cuaca sangat cerah dan panas, terasa menembus kulit. Kepala terasa pening dan ada terasa lapar, sehingga ingin rasanya rehat sejenak untuk makan siang terlebih dahulu. Sehubungan dengan rasa capek dan lelah menghampiri, kita akhiri saja dulu. Bila Anda penasaran, silakan berkunjung ke kawasan industri KIIC Karawang. Oke sahabat, jika Anda tidak puas dengan pelayanan kami, mohon maaf atas kekurangan penyajian informasi kami. Terima kasih atas kunjungan Anda ke saluran Bina Generasi Karawang. Sampai bertemu kembali.